Guys, welcome back to Aktis Production. Oke guys, jadi hari ini tanggal 30 Maret sekarang tuh lagi diadakan pawai palem di klasis bakal klasis Malamoi Daimas. Sama seperti yang tahun lalu guys, yang saya sempat nge-vlog juga itu kan tentang pawai palem juga, tapi kegiatannya di alun-alun. Nah, sekarang kegiatannya tuh ada di Gereja Betel Mawolokmai di depan Polres masuk ke dalam, kalau Raimas pasti tahu. Dan ini kita sudah siap untuk menunggu para anak-anak yang mereka tadi startnya mulai dari Gereja Peniel, gereja saya di Gereja Peniel, mereka sudah jalan pawai memegang palem dan mereka sudah sampai sedikit lagi guys. Dan nanti kita akan sambut dengan puji-pujian, dengan sambutan juga. Mudah-mudahan saya bisa nge-vlog ya. Nanti kalau ada anak-anak SMP 1, saya mau suruh pegang HP untuk nge-vlog. Ini sudah banyak orang, kita pengasuh-pengasuh sudah berada di sini, sudah mau siap untuk menyambut mereka. Oke guys, semoga acara ini berjalan dengan baik. Yeay. Kanan kanan. Dari ujung. Ah. Di sebelah barisan lebaran lagi. Lebaran di sini sedikit. Lebaran di sini. Tidak. Masuk ujung 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 itu. Ujung. Ujung. Ada. Yes, yes, Victoria, tetap
di paling kiri. Ada yel-yelnya kan? Ya, stop, masuk ya, stop sampai di situ yel-yelnya dulu. Kakak-kakak pengasuh, kalau anak-anaknya sudah masuk di barisan, tolong diarahkan anak-anaknya di barisan. Maju lagi.
maka Yesus menyuruh dua orang muridnya untuk mencari seekor keledai yang akan ditunggu lalu Yesus ke kota Yerusalem. Lalu menunggang keledai tersebut dan berjalan ke Yerusalem. Sepanjang perjalanan banyak. Saya nggak ambil sebagian besar sih, cuma sedikit aja sih guys. Intinya tadi tuh acaranya cuma sekedar pawai Palem, kemudian hanya sedikit ada kayak drama kecil, kemudian langsung lanjut kita langsung persembahan dan selesai. Tidak ada kayak pengalu, kan ada punya khotbah. Dan ini sebenarnya sudah selesai. Di sana anak-anaknya sudah pada, ya namanya anak-anak kan guys ya, pasti bosan lah. Tapi terima kasih kalian sudah nonton vlog saya hari ini, vlog yang singkat, vlog yang menjelaskan bahwa ada pawai Palem di Klasis Malam Wohi, Kabupaten Sorong. Jadi mudah-mudahan tahun depan ada lagi dan kita bisa mengikuti acara lagi. Oke guys, terima kasih semuanya. Sekarang saya mau lanjut ke kota karena ada kegiatan berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.